Ibu maot. Amal kan? Anu nyarengan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moa? Om emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge. Anting. Liontin. Jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusahang ke. Ahli warisnya. Ahli waris, bukan putra. Ahli. Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak emas nanti kusalakina dipake kawin deh ya. Kawin nanti yang babaturan anak. Anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas teh. Emang kusalakina dipake kawin. Kawin nanti yang pagawena. Jadi ATE yang ditanggit ini. Semoga amal mapungki. Oh benar sok. Aina coba suaminya meninggal. Misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Mau ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak orang rek naik Ereking, rek naik Ereking. Seng. Wah, saya teh maot mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah. Sieun teu kakejar target omset, make kudu riweuh. Sampurnakeun we ikhtiar. Cilik rezeki mah kege nuturkeun. Nya. Tah, akhirnya suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da mah dipake, mobilna teh ku ahli waris, ku anakna, ku pamajikanana. Beres saidah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna. Pamajikan nanti kawin deh ya. Kawin nanti jeung supirna. Yang isi hati aja ini. Kumpul. Tumpakan ikut supir. Mobil nak sih deh. Ngeri hatinya. Rugi itu boga amal marugi. Rugi itu boga amal marugi. Benar tuh. Sanajan sawahna hektaran. Dek lebah maut mah 2 meter makam. Nah. Kalau nggak ada yang ingin dibongkar makamnya 4 hektar. Beres mah maut. Kawin deui pamajikan teh jeung tukang maculna. Tak kula sakawal ku bana. Tersep anu beunghar korete aing teh.